Awalnya ada dua ekor kambing ibu sama anak yang hidup di sebuah lembah. Tapi anak kambing ini nakal banget guys, sampai-sampai dia nendang batu ke arah ibunya. Akhirnya bocil kambing ini mager buat jalan. Terus tiba-tiba anak kambing itu menarik talinya hingga putus dan jatuh ke tepi jurang. Dia pun melorot dan masuk ke sebuah rumah jin yang ada di lembah tersebut. Om jin ini pun kesel banget karena gelasnya pada pecah. Ibu kambing ini pun langsung menuju ke arah rumah tua tersebut meskipun dia sempat terjatuh. Dan karena kesal, jin itu memasukkan kambing tersebut ke dalam oven yang sudah panas. Tapi lagi-lagi, kambing kecil itu bisa keluar lewat lubang yang ada di situ. Namun yang terjadi, justru kambing kecil itu jatuh tepat di hadapan kaki jin ini. Jin yang kesal sama kambing ini pun mau memasaknya guys. Tapi kambing kecil ini malah bikin onar. Piringnya pada rusak semua tuh. Dan dia sekarang mau memotongnya guys. Dan saat dia mau memotong, tiba-tiba...